Halo, selamat datang di channel Nurul Autonet. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Dayat Honda Sukun Malang, teman-teman sekalian. Piu 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 piu. Oke, jadi ini di depan saya ada Honda WRV atau WRV RS yang non sensing warna merah single tone, teman-teman sekalian ini. Nah, ada banyak pertanyaan teman-teman sekalian, "Mas, ini Honda kok ngeluarin mobil baru inden-inden terus ya, bahkan lama, kayak misalnya HR-V kemarin yang baru launching inden, terus juga ada beberapa varian kayak Brio inden kayak gitu." Nah, khusus untuk WRV ini, kalian memang masih inden teman-teman sekalian, tapi tenang aja, tidak membutuhkan waktu lama untuk indennya. Tenang aja teman-teman, cukup teman-teman kirim tanda jadi 5 juta, hubungi saya di via nomor WA, nanti kalian akan ikut antrian indenan, atau kalau misalnya unit kita ready, akan di-keep unitnya untuk teman-teman sekalian yang sudah memberikan tanda jadi 5 juta saja, teman-teman sekalian. Dan berapa lama mas untuk indennya? Di Januari ini 2023, tenang aja, kalian tidak akan menginden lama-lama sampai berbulan-bulan, tapi kalian cukup menginden kurang lebih ya 1 bulan lah. Satu bulan, tidak seperti HR-V dulu yang indennya itu sampai berbulan-bulan teman-teman sekalian. Untuk kali ini, khusus untuk WRV RS, kita indennya cepat aja, slow moving, karena memang kami belajar dari yang dulu-dulu kayak gitu. Oke, sekilas saya ingin mengajak kalian semua untuk melihat ini Honda WRV ini, model seperti ini ya. Ini yang warna merah. Jika pada video sebelumnya saya sudah mengajak teman-teman sekalian untuk melihat yang warna merah juga, tapi yang dual tone. Nah, ini yang single tone, teman-teman. Model depan seperti ini, dia sama kayak Brio HR-V RS yang itu. Grillnya sama kan? Grillnya sama HR-V RS yang itu, dan ini semuanya LED mulai dari fog lampnya. Kita lihat lebih dekat ya. Nih, mulai dari fog lampnya LED, terus juga headlampnya, DRL-nya juga dia LED. Terus dilengkapi dengan over fender di sini, teman-teman sekalian. Di sini ada over fendernya sampai ke situ. Dan ini yang paling saya suka di bagian velgnya. Yang ini, teman-teman. List warna chrome ini melingkar, seperti melingkar, ini yang saya suka ya. Dan untuk profil bannya itu dia ada di profil 215/55, ringnya itu ring 17, teman-teman sekalian. Alright. Nah, karena ini yang single tone, teman-teman, jadi atapnya ini tetap ya sama ya, warnanya merah semua, tapi ininya dia listnya sudah list hitam. Ini stiker ya, cuttingan teman-teman, Dove kayak gitu. Model dalam di samping seperti ini yang RS non sensing. Ini dia sudah full backlit kulit, dan di sini ada fabric gitu ya. Yang RS ini dia sudah punya yang namanya list-list kayak gini. Terus ini juga list jahitan ya. Ini kulit kayak gitu. Ada yang nanya kemarin bang, ada ininya nggak? Ada cerminnya. Ada cermin, tapi yang bagian sini dia belum ada lampu ya. Nggak tahu kalau bagian sana ya. Dan nggak tahu kalau untuk yang RS sensing ya. Oh ya, untuk anu kita sudah ready unit test drive-nya warna putih. Kalau kalian mau test drive langsung hubungi saya, teman-teman. Ini warna apa? Model belakang seperti ini yang tipe RS sudah punya dua sensor parkir dan juga include kamera. Ini trunk opener, teman-teman sekalian. Mungkin di kamera teman-teman warnanya orange ya, karena saya pakai kamera Android ya, Samsung A51 teman-teman. Jadi memang kayaknya perlu upgrade kamera. Tapi ini ignite red teman-teman, coffee cherry ignite red. Kalau kalian pernah lihat Brio RS tahun 2021 terakhir keluarannya itu yang warna merah ignite red, persis seperti itu warnanya teman-teman. Sudah ada di sini juga footstepnya RS teman-teman. Terus ini bisa naik turun dia, dan model seperti ini untuk setirnya ya, seperti itu teman-teman. Apabila kalian berminat ingin membeli mobil ini, langsung aja hubungi saya di 0822 3152 4061. Ini mobilnya bagus banget,
Raize sama Rocky kalah sih sama ini teman-teman. Dengan dibekali mesin 1,5 4 silinder DOHC, membuat mobil ini paling mantap performanya, akselerasinya, torsinya paling oke di kelasnya. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Masih bersama saya dan Sundar Sikumbalang. See you, top, bye.